welcome back to my channel. Kali ini kita coba keliling ke perkampungan di bumi Majapahit. Nah, di sini kira-kira seperti apa keadaannya? Kita berkeliling di senja hari ya guys ya. Kira-kira pemandangannya perkampungan bumi Majapahit itu seperti apa? Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Perjalanan kita mulai dari sebelah utara ya guys ya. Kita mau menuju ke perkampungan dari bumi Majapahit. Tepatnya lokasinya ini adalah bumi dari tempat arah ke Candi Tribuana Tunggadewi guys. Ya, ibunda dari Raja Hayam Wuruk. Ya, kira-kira seperti apa keadaan pedesaan di bumi Majapahit? Tonton dan ikuti perjalanan kita ya. Pedesaan di bumi Majapahit ini untuk alamnya masih terjaga, guys. Di sini untuk tanah-tanahnya di sini, untuk sawahnya itu ditanami sama padi guys, ada juga yang jagung, tapi di sini yang paling menonjol yaitu sentral pembuatan batu bata guys. Jadi di daerah perkampungan sini itu banyak sekali membuat batu bata merah. Kita lanjutkan perjalanan kita ya guys ya. Kita mau menuju ke arah Petilasan Prabu Hayam Wuruk. Ini guys, pemandangan dari sore hari di senja hari di bumi Majapahit sangat indah ya guys ya. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Petilasan Prabu Hayam Wuruk.